Oke guys, kembali lagi ke channel gue, Wycheck. Jadi hari ini kita akan bahas tentang update sale di September 9 ya. Jadi monthly update. Jadi in September ini, ternyata sale website-nya udah jadi lebih baru ya, lebih minimalis. I like the design, it's more minimalist. And it's still the same, masih sama semua cara-cara masuknya, portal-portalnya, ini widget-nya, header and footer-nya masih sama. Cuma ya, cuma beda di pages-nya. Tapi masih, I still find itu masih sama. Cuma ya desainnya lebih minimalis aja, aku suka aja. Ini lebih kayak ke Seal Korea ya punya desainnya, punya website desain. Jadi it's good, apa mereka punya website baru. Tapi masih sama, jadi tapi lebih menurutku lebih kelihatan ya announcement newsnya. Kalau nggak salah yang dulu yang di kanan atau apa, di sana di kiri kayak benar-benar kayak kamu buka Seal website langsung kelihatan announcement news, bannernya besar banget. Ini menurutku ini bagus banget update-nya. Oke, jadi update apa yang ada di September ini? Ya aku cuma mau nge-highlight dua update sih. Yang pertama itu yang ini ya, Rascal Opoli ya, yang tadi aku itu aku mainkan terus. And I got the number 2. Kalau dari gambar ini aku aku dapetin nomor 2 ya, itu dapetin Dragon Bracelet. So yeah, I think it's good. Ada kenapa ada karena broken weapon? Ntar aku lihat lagi deh. Jadi kayak aku udah ngelihat, aku udah explain in my video. Ntar kalau kalian nggak apa, ntar aku pasang thumbnail atau apa di mana di screen atau biar kamu bisa klik. Dan aku bakal kasih linknya di bawah. Nah, intinya kan untuk Rascal Opoli itu namanya marble. Jadi kamu biasa pakai balon, kamu pencet dadu. Jadi kamu dadu ke angka berapa, terus dari angka itu ada beberapa hadiah, kamu diacak-acak lagi. Ya menurutku ya pengacak-acakan, tapi maksudnya masih oke lah, still oke. Terus aku akan bahas tentang ini ranking system ya, ranking system. Nah, ranking system ini katanya kalau kamu rank 1, rank 2, rank 3. Jadi top 100, top 50 ya. Kenapa dia ngomongnya top 100? Top 50 player bakal dapat buff ekstra dari seal, guys. Jadi kalau kamu ranking 1, ya bagus banget dong. Kalau kamu ranking 1, kamu bakal tambah drop percentage, bakal tambah moving speed gede gitu-gitu. Nah, aku kan nggak sadar, aku nggak baca tentang buff ini. Jadi I was like, aku kan abis dia buka jam 10 malam, jam 10 malam PDT ya, aku langsung apa hajar dengan pergi ke apa judi dapetin celet, habis dapet celet, aku langsung pergi WTW buat ngetes celet gitu-gitu, santai-santai aja. Soalnya kayak I didn't know ranking sistemnya tadi masih kayak underworks. Ternyata aku baru sadar kalau jam 3 itu bakal ada ranking and buff update setiap jam 00 PDT. Jadi kalau di jamku di GMT plus 8 itu jam 3 sore. Kalau misalnya di WIB ya, untuk orang-orang Indo yang biasa main di WIB itu jam 2. Jadi Wita itu jam 3 kayak aku. Jadi jam 3 sore sama jam 2 siang itu tuh bakal diupdate tentang rankingnya. Jadi kalau kamu ranking pertama, lihat dapat damage, dapat MPWR, dapat akurasi, dapat EVA, dapat moving speed dan gede gitu loh. Dan aku dapat ranking 3. Jadi aku mau nunjukin aja sih. Nah, ini cara aku yang dapat ranking. Jadi kalau kamu buka di ini, I'm the third untuk megang ranking ini. Powernya ya memang segituan ya. Kalau aku lihat powerku dari sini tuh 149.000, ya di sini 149.000 ya. Sama, aku enggak tahu apakah ini kamu harus di-buff waktu kamu di-buff dapat combat powernya apa gimana. Soalnya aku benar-benar belum ngetes. Besok aku bakal ngetes tentang lebih lagi. Tapi untuk dapetin combat power, nah apa ini combat power? Ya bisa nunjukin kayak seberapa kuatnya orang itu. Cuma ini bakal lebih dipakai lagi nanti ketika ada siege hard mode. Nah kalau ada siege hard mode itu kamu kalau beberapa level kamu harus punya 160.000 combat power gitu-gitu kalau bisa buat masuk. Dan aku ternyata chefku masih belum nyampe, masih 149k, jadi masih belum bisa masuk ke second floor ya. First floor kalau gak salah 110k apa 120k, I don't know. You can check out it from YouTube video. Jadi dia cover tentang Siege Hard Mode sangat dalam ya, harus ditonton. Soalnya kalau kamu orang yang mengantisipasi sesuatu yang baru tentang Seal itu harus nonton itu. Karena channel itu bakal udah ngediscuss tentang Siege Hard Mode dan lain-lainnya. Dan dia juga punya PNG ya, an image yang nunjukin kalau beberapa job itu nambahin status apa yang bisa nambahin power. Nah itu coba tonton juga.
bisa ditonton juga, itu boleh disimak dari situ ya. Jadi kalau aku sekarang nomor 3. Nah, keuntungannya apa? Ya keuntungannya itu ya seperti yang di website bilang, aku dapat damage 15, MPWR 15, akurasi 20, EVA 20, moving speed 5, dan drop percentage sebanyak 5%. Tapi kerennya lagi yang aku bilang kayak oke, itu menurutku mah buff-buff kecil lah ya. Kalau kamu di buff sama yang lain kan lebih gede ya, cuma tambah buff lagi lah biar lebih enak. Cuma apa ya, jadi kamu bisa show off gitu. Kayak misalnya contoh ya, ini kan aku pakai God Dragon, jadi keren banget ya, gagah banget, women empowerment banget. Jadi gagah banget, aku udah pasang di situ, dan aku bisa ganti-ganti, bisa di-update. Jadi kan sekarang aku lagi pakai yang bunny costume, aku bisa kesini, hop, di-update. Nah, jadi bisa update terus. Nah, ini tuh setiap jam 3 sore bakal di-update sistemnya. Jadi untuk orang-orang yang mencoba untuk sekarang masukin ke itu ya nggak bisa. Soalnya jam 3 sore atau jam 2 siang itu baru bisa. Jadi jam 0000 PDT itu baru di-update tentang power mode-nya. Nah, ini sekarang pakai merah. Ini juga keren ini. Sadis. Sadis seperti cabe. Jadi ada itu tentang seal, tentang update di seal. Menurutku ini step closer to Seal Korea ya, yang benar-benar banyak mode yang baru, banyak-banyak hal-hal yang baru. Jadi it's a good step. Moga-moga Seal bisa punya banyak player-player lagi untuk bermain Seal, karena menurutku ini game ini udah bukan nostalgia sih. Menurut aku ini sudah kayak game baru. Ya modelannya nostalgia, tapi konsepnya udah baru. So sekian untuk video update kali ini. There's no much update, cuma update marble sama ranking system gitu-gitu. Ya menurutku oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, karena setiap like dan setiap komen dan setiap subscribe pasti ku baca dan ku lihat dan ku hayati. Not hayati, what's the word? Akan ku kayak keep in mind, I don't know what's that. Akan ku pikirkan, ku pertimbangkan. Akan ku pikirkan, jadi kayak setiap ada like, setiap apa itu aku kayak seneng, setiap view-nya nambah itu aku seneng banget kayak. Terima kasih ya untuk semua yang udah nonton, yang udah itu. Shout out tadi aku barusan upload video tuh Spurs Gaming langsung like. Itu aku notifnya di on, aku terima kasih banget Spurs Gaming. Ya udah. Terima kasih ya semua, video ini sampai sini dulu. Giveaway masih ada, aku akan pasang thumbnail atau link ntar aku pasang ya semua. Thank you for watching. Bye.